Mereka bikin ngewegan warga nu teu mampu, reng-rengan Kodim 0608 Cianjur ngaresmikeun Rut Tilahu anu kiwari geus direhabilitasi di Kampung Cilaku Empang, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, we Sabtu berang. Meh 70% wangunan imah diadegkeun tina bahan material batako runtah plastik. Kukituna eta imah teh dicindekeun ramah lingkungan. Dan Dim 0608 Cianjur Letkol Kavlari Rizky Ari Nuryadi ngaresmikeun turta masrahkeun kunci imah secara simbolis ka Abo jeung Isop Sophia, warga nu nampa bantuan rehab rumah tidak layak huni atawa Rut Tilahu di Kampung Cilaku Empang, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur poe Sabtu berang. Eta ketak ngarehab dua imah anu teu pernah pikeun di cicingan teh meh 70% khususna bahan material wangunan dijieun make runta plastik anu diolah jadi batako. Kukituna eta imah teh ramah lingkungan turta manfaatna bisa karasa ku masyarakat anu kurang mampu. Dan Dim 0608 nandeskeun eta bedah rumah teh mangrupa rukun gawe turta sinergitas antara Kodim 0608 Cianjur jeung Klinik Harapan Sehat. Eta material wangunan batako hasil daur ulang runta plastik teh nyata runta plastik anu dipake tina hasil nukerkeun obat gratis pasien kurang mampu ke Klinik Harapan Sehat. Betul, jadi untuk batakunya itu campuran dari limbah plastik 70%. 70% di dalam batakunya itu adalah dari sampah plastik diolah menjadi batako. Sehingga rumah yang jadi ini adalah rumah yang berasal dari yang ramah lingkungan. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu. Sajroning kitu Isop Sophia, warga nu nampa bantuan rehab imah ngarasa syukur, turta ngucap nuhun lantaran imah anu teu merenah di cicingan ku dirina jeung kulawargana salila mang puluh-puluh taun, kiwari jadi merenah pikeun di cicingan. Mana rumah ibu nih? Sebelumnya pada runtuh, nih ambil teh panu. Ibu tinggal sama siapa? Sama putra si Jirin, putra ambil teh. Sama emak, di dia ada teh yang ngurus ke dek itu. Tapi di sana kali ini. Ini dibangun melalui apa, Bu? Oleh ya, seorang emak, anu marantuan, aku lawan kaki diri, gitu, mabantosan. Alhamdulillah, dirina miharep ima anu geus diwangun gede mangpaatna tur bisa ngarojong ekonomi kulawarga. Heri Setiawan, Bandung TV.